warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, yaitu Sandi, di channel saya Sandi Parfum. Nah, kali ini saya pengen berbagi lagi buat teman-teman yang lagi untuk mencari parfum ya, yang lagi bingung dan mungkin apa namanya kurang paham ya tentang masalah wangian atau haruman ya, atau seperti parfum refill. Nah, kali ini yang saya pengen informasikan atau reviewnya parfum buat cowok ya, buat cowok yang lagi-lagi ya, ini untuk bekerja orang yang apa, buat teman-teman kita yang kerja di luar lapangan ya, seperti di tambang atau yang apa namanya seperti kerja-kerja khususnya bukan di ruangan lah parfumnya. Jadi kalau di ruangan mungkin kalau menurut saya ya sangat mungkin dia parfumnya sangat strong ya, jadi bagusnya untuk di lapangan ya, untuk buat teman-teman yang kerjanya aktivitasnya banyak di luar. Nah, jadi parfum ini kalau menurut saya pengennya biar teman-teman tahu ya, karena parfum itu kan ada yang dipakai khusus buat di lapangan atau buat ruangan. Nah, jadi kali ini khususlah buat teman-teman yang bekerja keras atau yang aktivitasnya banyak. Jadi kalau semakin kita bergerak, semakin banyak lagi ya kita, apa, semakin kita banyak bergerak, semakin banyak keringatnya, maka semakin keluar aromanya. Nah, kemarin kan sudah saya review ya parfum yang buat cowok itu di lapangan, yaitu Bulgari Spot. Nah, kali ini namanya pun ada spotnya juga karena memang khusus apa, khusus memang buat di lapangan, yaitu parfum adalah Polo Spot. Ini namanya parfumnya. Parfum Polo Spot ya, silau. Nah, jadi Polo Spot ini, jadi parfumnya itu adalah Polo Spot. Jadi parfum ini mungkin tidak asing lagi buat teman-teman yang biasa dunia parfum ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru pengen cari parfum, kalau buat yang di lapangan khususnya ya, nah itu adalah ini Polo Spot. Jadi kalau karakter wanginya atau apa aroma-aromanya itu, dia seperti sangat sangat maco ya, maco ya, artinya cowok keren ya, sangat yang seperti apa namanya, memang kelihatan jiwa-jiwa bekerja keras artinya aromanya. Tapi kalau menurut saya ini sangat bagus lah, sangat cocok buat laki-laki yang, buat teman-teman kita yang biasa bekerja keras ya keringatnya, karena kan kita membutuhkan, memang harus punya parfum ya, karena kalau kita bekerja keras di luar banyak keringatnya mungkin agak kurang pede ya kalau bau keringat. Nah, maka ini salah satunya adalah parfum yang mengatasi untuk daripada keringat kita, karena kita kan ini khusus parfum untuk dibuang, dibuat di luar lapangan. Nah, parfumnya buat cowok ya, yaitu Polo Spot ya. Ini agak silau nih kelihatannya, tapi insya Allah sudah tahu kan, yaitu parfumnya adalah Polo Spot. Jadi untuk teman-teman yang lagi mencari parfum untuk buat yang lagi apa, yang bekerja di lapangan ya, maka jangan ragu atau langsung go cari aromanya Polo Spot di toko-toko parfum terdekat lah buat teman-teman kita. Nah, jadi aromanya, kalau karakter aromanya itu dia memang khusus cowok ya, biasa parfum cowok kan memang agak menyengat dan strong, dan juga aromanya cool ya, ada dingin-dingin memang. Jadi kalau menurut saya, kalau buat saya ini aromanya tidak bosan ya menciumnya, karena memang bagus ya buat cowok. Nah, jadi ini saya pengennya sih mempromosikan cuma satu ya, satu aroma saja ya buat cowok, karena memang yang kita utamakan memang cowok ya, karena kalau pun cewek mungkin apa namanya, khusus nanti ya buat cewek, nanti mungkin kita bikinkan nanti yang videonya cewek juga ya informasikannya, karena kita memang yang biasa cowok ya, mungkin cowok aja lah kita informasikan aromanya, yaitu adalah Polo Spot. Nah, jadi di produk ini produk jasa ya, tapi kalau kan dari pertama saya pernah bilang semua produk sama saja, mau produk apa aja, karena memang cuma kalau menurut saya jasa ini memang dari Indonesia ya, perbuatannya dari lokal ya parfumnya,
apa yang dia membuatnya dari lokal, apa produksinya. Cuma aromanya tidak kalah dengan dari aroma-aroma yang apa, ketahanan aromanya sama dengan dari produk-produk luar lah, hampir-hampir ya, lumayan lah. Memang harga murah tapi tidak mengecewakan. Nah itu namanya Mutafum, karena kita cinta produk Indonesia ya kan, jadi kita beli aroma yang dari lokal aja. Cuma aromanya apa, aromanya dengan yang aroma luar sama aja, hampir sama. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya, yang lagi mencari parfum, lagi apa namanya, kurang paham atau belum ketemu aromanya cocok buat di lapangan, karena takutnya biasa kan kalau beli yang parfum yang agak soft di lapangan nggak agak apa, aromanya nggak tercium, cepat sekali hilang. Nah kalau ini insyaallah bagus, dan semakin kita bergerak semakin kuat aromanya. Jadi buat teman-teman semoga bermanfaat lah ini, semoga bermanfaat informasi saya ya. Semoga buat teman-teman nanti bisa di apa, bisa cepat lah beli di toko-toko yang terdekat lah, biar nanti bisa apa, biar tahu bagaimana aromanya, supaya nanti kerjanya di lapangan semakin pede dan semakin bisa dekat-dekat teman-temannya, karena tidak minder karena dari bau keringat ya. Jadilah inilah parfumnya, yaitu adalah Polo Sport. Nah mungkin cukup sampai di sini saja ya informasi saya, cuma satu aroma aja buat teman-teman informasinya. Dan semoga sebelum saya tutup video saya, semoga kita semua ya diberikan kesehatan jahir dan batin, dan dipanjangkan umur kita semua, dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses, selamat di akhirat, dan menjadi diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah dan halal. Nah, buat teman-teman terima kasih setelah menonton video saya, dan seterusnya mungkin nanti saya bikin apa namanya video yang lainnya. Semoga ini bermanfaat lah, yang ini dulu lah buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di mana-mana berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.